Polsek Pekambangan Polres Metro Jakarta Barat bersama 3 pilar melaksanakan patroli mobil dan operasi aman Nusa 2 di wilayah hukum Polsek Kembangan Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 2 tempat diberikan teguran lisan karena melanggar protokol kesehatan. Adapun jalur rute dalam patroli tersebut diantaranya, mulai dari Polsek Kembangan Meruya Utara, Jalan Raya Joglo, Strengseng, dan diakhiri di Pesanggerahan Kelurahan Kembangan Selatan. Kapolsek Kembangan Kompol Imam Irawan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan membudayakan hidup bersih serta tidak terpengaruh atau menyebarkan berita hoaks yang meresahkan. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribeta TV, salam Tribeta.